Berbagai upaya terus dilakukan guna meningkatkan produktivitas komoditas lada dan menekan bea produksi lada di Kabupaten Bangka Tengah. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus mengembangkan berbagai hal, mulai dari pengembangan MA11 yang merupakan pupuk organik hingga pengembangan malada. Hingga saat ini, penggunaan MA11 yang merupakan pupuk organik dan sudah diproduksi di daerah telah berhasil memangkas bea produksi hingga lebih dari 60%. Selain itu, berbagai upaya penanganan penyakit lada pun telah dilakukan, hingga yang terakhir pengembangan malada yang telah berhasil menangkal penyakit busuk pangkal batang yang selama ini meresahkan petani lada. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, kini jumlah produksi lada pun turut meningkat. Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi petani, walaupun harga lada masih belum stabil. Hingga saat ini, Pemkab Bangka Tengah juga terus berupaya memasarkan lada hasil panen petani dengan harga yang lebih layak. Lungkup. Selanjutnya meningkatkan produktivitas. Jadi berkaitan erat untuk menekan biaya produksi dengan mengangkatkan batang atas. Kita harapkan dengan treatment tadi, berlapan tadi, biaya produksi berkurang tapi produktivitas meningkat. Itu yang kita harapkan. Yang selanjutnya juga kita berpikir bagaimana memasarkan lada dengan harga yang layak. Intinya kita bagaimana meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan pola pertama tadi menekan biaya produksi, yang kedua meningkatkan produktivitas. Sehingga kita bisa bersaing khususnya dengan negara Vietnam yang sudah duluan produktivitas ladanya sangat tinggi. Mati dengan jujur itu, sudah itu menggunakan pupuk organik yang dari SMMA11 yang pacar menekan biaya produksi 60-80% biaya produksi terkurangi. Berbagai upaya pun terus dilakukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat petani lada yang saat ini masih menjadi primadona dan komoditi andalan dari Kabupaten Bangka Tengah. Doni melaporkan dari Bangka Tengah, Bangka Belitung. Keberhasilan mbak ini. Mikir kalau kopamer buau. Ah, ini wadah. Inilah yang